Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Microsoft Excel ya, yaitu bagaimana cara kita membuat mode gelap atau mode malam atau tema gelap ataupun tema office atau office tema di program Microsoft Excel. Dengan mengganti temanya, maka bisa memberikan tampilan beda pada program Microsoft Excel kita. Oke, saya buka Microsoft Excel 2016. Tampilan temanya masih normal ya, colorful seperti ini. Nah, kita akan membuat temanya menjadi gelap atau menjadi mode malam ya. Langkahnya adalah klik menu file, teman-teman pilih option, kemudian di tab general, nanti arahkan mouse-nya di sini ya, di office tema. Ini colorful teman-teman ya. Ini kita rubah menjadi dark gray atau mode gelap. Nah, kalau di Excel 2019 di sini langsung ada black ya. Setelah itu kita oke, teman-teman. Nah, maka dia akan ditampilkan dengan mode gelap seperti ini. Ya. Jadi seperti ini ya tampilannya, teman-teman, ya. Jadi abu lah gitu ya. Jadi temanya dirubah menjadi seperti ini. Misal kita buka dokumen. Nah, jadi dia lebih gelap seperti ini, teman-teman ya. Jadi tampilannya berubah. Nah, bagaimana merubahnya? Caranya tinggal klik menu file, pilih option. Nanti di sini tinggal teman-teman pilih misal white, maka dia akan putih. Itu teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita coba di Microsoft Excel 2010, teman-teman ya. Caranya sama, teman-teman ya, yaitu dengan menu file, nanti di sini di option teman-teman pilih di tab general, nanti di sini ada color scheme ya, yang ini blue, pilih black. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi dia dibuat gelap, bukan full kayak tadi ya, tapi gelap lah gitu teman-teman ya. Oke, saya tutup. Sekarang kita coba di Microsoft Excel 2007 teman-teman. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Di sini di tab paling atas, di tab ribbon ini, ya klik, kemudian pilih Excel option. Nanti di sini di tab populer, teman-teman, di sini ada color scheme. Tinggal dipilih saja, ya, misal black, ya, untuk gelap. Oke. Iya, tampilannya seperti ini, teman-teman, ya. Jadi, itu langkahnya, teman-teman, ya, bagaimana kita membuat tema gelap. Dan video ini saya buat berdasarkan pertanyaan dari teman-teman, ya, yang intinya bagaimana cara membuat mode gelap ketika kita menggunakan Microsoft Excel. Oke, pertanyaan sudah terjawab. Silahkan dicoba, silahkan dipraktikkan bagaimana merubah tema gelap atau mode gelap atau merubah warna tema pada program Microsoft Excel, baik Excel 2007, baik Excel 2010 ataupun 2016. 2019 juga sama teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya untuk menonton. Saya ingatkan bagi yang baru menemukan channel ini atau belum klik subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan bell-nya untuk berlangganan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.